setelah ada pengajian dari Pak Asep, Pak Ustadz Asep, nanti kemungkinan ada keliling-keliling dalam acara memperingat Atu Haram ya, Satu Haram. Kita ada sekarang itu di Tekuk 1443 Hijriah. Besok sudah 1444. Bulan Muharram itu. Ya, mudah-mudahan dengan mengagungkannya bulan awal tahun, kita semua diberi kesehatan, keberkahan dan ilmu yang manfaat. Nah, gitu ya. Ya, kembalikan ke Kang Tuaran. Silakan. Istimewa ya, beliau merupakan figur-figur di Kecamatan Selawi. Jadi ketika kakak-kakak nanti memberikan materi, kalian perhatikan baik-baik, karena pengalaman beliau-beliau ini wah sudah tidak diragukan lagi ya. Tes harus dites dulu ya. Dari kekuatan ada Kak Ipang. Ipang, silakan Kak Ipang. Mantap ini ya, kita loh. Ada Kak Bambang, Kak Bambang. Kak Bambang merupakan tokoh. Selanjutnya ada Kak Syukur. Selanjutnya ada Kak Indra, yaitu Kak Sekwilmat. Terima kasih kakak-kakak. Dan ada Mabikus, Mabikus SMK PGRI, yaitu Kak Tis. Dari SMP. Dari SMP-nya juga ada, tidak lupa. Sudah pada tahu ya? Sudah pada tahu siapa? Kakak siapa ini? Siapa? Jadi di sini jangan takut panggil kakak ya. Emang seharusnya memanggilnya kakak. Jadi Kalis Nur ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah. Yang terhormat panitia dalam pelaksanaan dan adik-adik yang kakak bangga, perlu diketahui bahwa Pramuka itu adalah organisasi yang diakui oleh pemerintah. Ini yang diakui oleh pemerintah di naungan Dinas Pendidikan Dispora. Jadi kita ini legal dilambangkan dengan apa? Kidri atau pohon kelapa gitu ya. Itu yang artinya siap segalanya dapat di manfaatkan, segalanya dapat dipakai. Juga ini dari singkatan Praja Muda Karana, yaitu orang yang giat bekerja. Jadi pramuka ya sampah gitu ya, pasti dina kegiatan ieu mau ningalkeun sampah, ngalkeun naon gitu, kesan-kesan anu
kita adalah sebagai contoh, ya, organisasi sebagai contoh. Kalau kita ingat kepada apa istilahnya Trisatya dan Dasadharma, kan kakak merasa apa istilahnya lah merinding. Lamun itu ya, lamun kita laksanakan Dasadharma, mungkin lebih dari malaikat kita ini. Ya, lebih. Karena apa? Itu yang paling terakhir, suci dalam pikiran. Pikiran ini, guys. Kudu nama yang pertama, betulnya itu. Tetapi biarlah, karena kita sudah tahu bahwa Dasadharma yang ke-10 itu suci ini dalam pikiran. Tuhan hiji, tawa ieu mah di Putra Jawa opat deureunna. Ini nyebutna bapak. Tapi akan lebih bangga jangan kakak. Jelas gitu. Ima anggota Pramuka. Gitu. Coba kita saling mengenal, kita saling mengakrabkan diri dengan panggilan kakak. Mungkin kak juga akan panggil deh. Nah, gitu. Walaupun di dalam hati, ini siapa ya? Nah, demikian. Seharusnya kita berkumpul apa lingkaran. Sebenarnya punya main, tapi tidak mungkin sekarang di. Dikatakan banyak yang ingin mendaftar atau selamat atau mengikuti kegiatan perkemahan ini, kakak cukup kakak terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Kantang yang sudah memberikan ilmunya kepada kita semua. Perlu diketahui juga, Kantang ini adalah alumni dari SMP PGRI UI angkatan 83 dengan budanya. Tepuk tangan dulu. Okay. Nah, jadi lulusan atau alumni-alumni SMP PGRI selalu ada sedikit. Muka dibah mengikuti karena dibatasi 10 menit. Assalamualaikum guys, pembuka dimage habis, nggak apa-apa ya. Mengenai materi tentang kepramukaan, ya, barusan udah sedikit disinggung oleh kakak Entis. Ya dipanggil kakak, masih pantas, tapi datos kolot, datos injuk. Ya. Kakak ya memang harus seperti itu dalam kepramukaan ya. Kakak pospol atau kakak ya tidak menyamakan, hanya memotivasi kalian tentang tanpa spion. Ya, terus salaput bujala ke misal kakak hantang salaput bujala kesalahan anak tehe di helm di luar kenal pot bisi terus apalagi terus jelasin mah tegadu udah acan waktuna 17 tahun nge belum ya itu intinya ya yaitu tentang lalu lintas wayahna kalau emang sekiranya tidak penting-penting amat kebijakan dari pihak sekolah mungkin tidak tertulis yang nanam ada yang boleh mengizinkan anak sekolah yang belum waktunya pakai motor dibawa ke sekolah belum boleh tapi itu sifatnya kearifan lokal kebijakan disalah digunakan cukup